Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan syuting untuk Yamaha karena motor saya dan motornya Puja baru. Saya masih menunggu Puja. Biasanya dia on time, tapi hari ini dia belum datang. Dan ternyata ini bodini cicingnya deh. Adi cai bodini. Kau tuh main cai on time. Kau ulang jam 7 mau kencang kan? Oke. Ini nyempat ini aja cimar nyempat. Makasih aja lah. Ngomong-ngomong motor cim baru nih aja. Ngomong-ngomong motor baru. NMAX. Puja bawa 2020. Dan gue dengan Aerox terbaru. Let's go. Mari kita berangkat. Oke, hari ini saya bersama mekanik Yamaha, Pak. Pak Dimas, silakan. Oh, iya. Perjalanan dari rumah saya menuju ke Sebatu, yeah, sekitar 40 menit. No. Kurang menit? 39. 13 menit, 1 menit, cai cik. Oke. Dan saya sama Puja akan berangkat dengan Yamaha. Yes. Kita ini, akan... Ini Yamaha Aerox. Aerox. 125. Ya. Yeah. Ini 155 nih main. 155. Ini NMAX 155. Oke, okay. 155 melawan 155. Kecepatannya yang mana? Ini tergantung siapa jokinya. Ya, benar banget. Jadi siapa jokinya, siapa yang lebih dulu capek sampai itu yang pemenang. Ikuti perjalanan kami. Let's yes go. Gini. Di The Pondok Sebatu. Puja mana ya? Kok dia tadi hilang ya? Ya. Ngebet aja. Bin kedali, Pak. Oh, gitu. Di mana sisanya? Apane? Sisan muter di belakang. Karena sisan kilometer. Dan pemiliknya adalah Jojo. Ya, alih-alih pemiliknya aja. Oh, mau jadi geng. Hai, mau hari ini kita saya hari ini saya sama Puja mau menginap di sini. Dan untuk cewek pacar hari ini kita sudah divaksin beberapa bulan lalu. Yes. Ya, kita ada syuting dengan Yamaha hari ini. Motor di belakang, berapa harganya? Awal beli yang Singapura. Motor di belakang silakan bisa dicek Jun. Bisa dicek, kita cek. Kita cek motor di belakang. Aduh, Yamaha masih ini aja. Nih. Yamaha tahun berapa ini? Benar enggak Yamaha nih, Pak? Oh, Yamaha. Yamaha. Oh, bayangkan Yamaha udah dari tahun dodol terpercaya.
Itu kita lihat apakah teman-teman tim dari Yamaha sudah ada di atas. Mod yang dua nge. Kelte enbol. Kayaknya sih kita yang on time, mereka enggak kayaknya. Apakah mereka ada di sini? Oh, mereka ternyata on time. Hai. Santri bos sehat. Kalau beliau enggak ada saya enggak ada di brand ambassador. Kok dapat tempatnya langsung ke sana? Ya, kita tadi udah sampai ke hotelnya sana. Oh ya. Dikasih tahu. Di sini. Ya. Ya. Ini timnya. Puja tolong dikenalin ke Mas Andri bahwa yang di utara yang punya siapa? Yang punya siapa? Tolong kasih tahu. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 Yang punya siapa? Kok keren sekali. Kita tanya ke siapa? Ini tempatnya keren sekali. Ini namanya The Pondok Sebatu. Haji Strongking ketiga syuting di sini. Mas tahu Mas kenapa pohon kelapa enggak di? Karena petiknya susah. Wah, angka eh. Di UK kayak ini berkenan harus nyep. Banyak sekali pernah diambil. Kira-kira mereka ngomongin apa? Hah? Bu. Yang mana? Oh, kemarin diisi air bocor-bocor. Saya mau tanya. Nah, tanya apa? Kenapa kolam ini enggak ada ikannya? Ayo. Karena ini kolam renang. Oh. Kalau ada kolam lele. Bukan, ini lelenya. Terus gitu di Pujo di Blijun ngide ke nak liu. Liu ada nyamuk banget. Belang aja menjelaskan panjang ngerti melang-lang. Jangan ngerti, jangan ngerti. Jangan dibingung adin. Bukan. Si ngerti aja. Pangka adin halo dan enggak ngini naskah nunggu. Bisa mau balik deh ente. Coba lagi jangan coba jelasin. Bapak bu ya. Jadi itu bapak mending. Oke, lanjut. Kita lagi briefing. Yang sih karena fonnya sebelah Jun. Fonnya sebelah. Saya belum dikirimin. Oke, lanjut. Oke. Dan di tengah-tengah meeting ada adik saya paling tinggi langsung makan. Enak kan? Hampir guys. Oke, kita akan syuting adegan pertama. Adegan pertama. Kelempar kamera. Tak usah tengah adegan pertama. Memperebutkan Lepri Pertami yang belum mandi. Udah mandi guys. Membawa ganti Lepri. Membawa apa je? Masih kaya-kaya. Oke. Okay. Pertama apa nih Pak Suradaranya? Oh, adegan pertama. Nah, baru kelihatan cerdas. Baru nak ada maskernya. Adegan ranjang. Oh, ada. Ya, adegan ranjang pertama aja. Apa iseng misi rem motornya? Pak yang punya sawah cak sepeduli. Mungkin remnya lam samit lah aja. Ayo. Ayo. Adegan pertama. Adegan pertama kita akan ceritanya mulai Labu Jun. Kemudian karena melihat Lebri. Kita ambil adegan tengah-tengah. Jadi Raga Jak Jun keluar dari sini. Oke. Okay. Memperebutkan perhatiannya Lebri. Tetapi Lebri akhirnya apa tetapi? Tetapi. Akhirnya Lebri dilepas sama si Jakob. Oke. Okay. Yang mempesona. Apel karena dia gapul naik Yamaha. Iya. Yeah. Mas masing merim nih Mas ini. Ya, Bapak Dewa Pradewa sudah datang. Baik, Pak, sudah di lokasi. Oh, naik Gojek. Ada yang. Kalau dilihat dari penampilannya, anak muda, anak masa kini, anak paling tawal. Hanya paling tawal. Hanya paling tawal. Bertawahan dari pekan, Gus. Anak muda. Paling bahasa melelek tuh. Oh. Tawa tuh soleh. Anak paling tawa gitu.
binulang. Taunya topi mahal nih, asli nih topinya ya, bukan KW. Bekal janji lu gimana? Terima kasih di perantangan. Di denda lu dekat kedua. Ya duduk dulu, pesan mat. Oke, okay, kita mulai. Nah, coba ngomong. Coba ngomong. Bambu kemualan. Nah, coba ngomong-ngomong. Halo, halo. Ya, tapi gak sempurna. Halo. Ake lo kameranya nih, ake udah cahit. Bicu, jangan ngintip mata. Degan pertama, Lebri jalan-jalan di tengah sawah. Saya sama Puja ngelihat gitu. Itu kone. Kamera lu itu cuma rem muka poli muka yang kapol langsung ngejuhin elam ya kok gak mang lebri pol reng ngejuhin elam ya lebri mana jadi ini kan dapat jadi ada kan terakhir yang kilang kilang ya puji dia keset arka diri sih itu sanggup aja mang. Oke, okay, selesai adegan awam. Kita break dulu. Dan sudah ketemu kaki dia, ownernya Pondok Villa Sepatu dan Warung Sepatu. Beli dia apa? Yang ngidang ini Pak D ini gede. Main pesa terus Pak Pak D gede. Pak D. Pak gede. Gede lantan. Pak gede malu. Oke, kita break dulu. Kita break. istirahat sebentar sebelum adegan selanjutnya. Kalau artis tuh kayak gitu, makan aja sambil divideoin, sambil dia bisa sambil ngechat sambil makan loh, jarang-jarang loh. Mau makan? Kita juga makan dulu. Makan. Ya, makan siang sudah selesai. Dan sekarang adalah adegan berbahaya. Karena saya takut melakukannya, saya membawa stand. Ini stand-man saya. Wih.
udah. Adegan kita apa ya, Beli Puja? Adegan kita apa? Kolam. Nerjun ke? Kolam. Oke. Okay. Dan saya akan digantikan oleh? Dewi. Oke. Okay. Mbak Dewi, semangat ya. Apa sih yang enggak buat lo? Dewi. Malam-malam aku sedih. Ya, dilancik. Nikah sedia lancik. Maco. Oh, iya. Maco banget. Oh, ini kayaknya ya salah satu dua manusia konslet. You know konslet? Ya terlihat maco. Ini dia lah, gua ngaji. Harta yang paling berharga. Bulu sipahnya mana? Kok dia kayak isi bulu kek? Bulu sih, cuma bulu. Piro masih kena piro. Butuh nih kan dulu kan sedikit. Kalau jadi mana keteknya yang ya, sudah ganti pakaian. Puja juga sudah ganti pakaian. Hai Puja. Sudah berganti. Tapi masih nyeket dah DJ. Dewi juga sudah. Hai Dewi. Ternyata yang banyak. Hai Dewi. Dewi juga sudah. Library juga sudah. Hai Oma. Iya Mang Lebri, belum pun pakaian adat, letak sebenarnya Mang Lebri. Jika kamu Mang Merapi. Aku ya putih. Aku putih. Pulang. Tapi saya satu-satu Pak Botor. Nah, yang menggandeng.
Persiapan syuting untuk Nyanggre Galung. Rumahnya Blide Tawo ini luar biasa. Wih, ada lebri jaga full itu. Luar biasa. Munir puja. Kok tuh main kok main merantip? Luar biasa rumahnya Abli kita. Oh, di situ kita syuting. Itu syutingnya Cik Serongkin kemarin. Kita lihat kemana nih ya? Oh, ini. Luar biasa. Tuh, kita akan syuting di sini. Oh, sorry darling. Salah Jawa. Mau Dewi jadi dikegaki Dewi. Hai Dewi. Hai. Langsung menabrak merumah ke bawah. Lu ibli buja ganteng. Lu mati. Lu wong. Nah dia pilihan aja. Paras ini pilihan. Ngalih ini kewa. Bull. Action. Di sini tempat syuting lagi strong king. Kita syuting lagi di sini. Nah, di sini bintang. Bagus sekali yang berdua. Lu tutup pintunya tapi. Oke, tibalah kita di scene terakhir. Ini adegan terakhir, adegan yang paling susah. Lebri play kan kayaknya di Dewi kenyat kan kayaknya di Puja. Ya, ini ya. Udah berapa jam nanti? Kenyat karena sengaja kita pakai. Lebri udah boleh, dia kiap kayaknya tuh. Nanti kamu deh. Kameramen, buka masker, oksigen biar masuk. Oke, adegan terakhir. Let's go. Sing hidup motor ya. Sing ingin kan? Hidupin aja lah. Ya jalannya aja sekarang. Ya nyuri jalannya aja ya. Memang mau genep kaki urus ya. Masalah canangnya repot kaki mah. Tadi repot kan gak ngebacana. Ini marah tak Bali. Ayo menyamu lah. Oke, sudah selesai adegan terakhir bersama Yamaha Motor Bali, Pujo Sawa, Libra Portami, dan Dewi Pradewi. Dan kita akan ganti baju untuk segera pulang. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Bye-bye.